Resmi menikah, Kalina Oktarani minta Vicky Prasetyo tak genit pada wanita, dilansir dari OK Celebrity. Kalina Oktarani menyampaikan pesan penting untuk Vicky Prasetyo usai resmi berstatus istri sang presenter. Dia secara spesifik meminta suaminya itu untuk tak lagi bersikap genit pada lawan jenis saat syuting. Dia bilang, "Sayang, kamu jangan berlebihan sama wanita ya kalau syuting," ungkap Vicky Prasetyo saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Selatan. Mantan suami Angelica itu dalam lanjutan keterangannya mengatakan, tak hanya sekali Kalina mengontrol tingkah lakunya, ya dia masih suka begitu, tutur ayah empat anak itu menambahkan. Tak hanya memintanya untuk menjaga sikap saat syuting, Vicky Prasetyo juga mengalami perubahan gaya hidup setelah menikah dengan ibu satu anak tersebut. Dia mengaku tak lagi bisa bertingkah sesuka hati saat tiba di rumah. Vicky Prasetyo mengatakan, habis dari mana-mana enggak boleh langsung tidur, mandi dulu dan ganti baju. Terus kalau bangun tidur harus minum air putih dulu, ini istri apa guru BP ya, repot banget gitu. Presenter 36 tahun tersebut menikahi Kalina secara agama di sebuah resor di kawasan Bogor, Jawa Barat pada 13 Maret 2021. Keputusan menikah siri akibat adanya kendala dokumen dari pihak Kalina Oktarani yang belum dilengkapi.